Okay guys, ketemu lagi dengan saya Aris. Sekarang saya lagi ada di Padang, di kampung halaman ya. Sekarang gue lagi pangkas rambut nih di tempatnya Bang Budi. Ini Bang Budi ini sangat legendaris sekali ya. Oke. Okay. Di sini ini dia potong rambut saya seperti ini. Tapi ya, di sini nih kayak gini. Ini permintaan ya, cuma di sini aja yang di atas enggak diinin. Oke. Okay. Di sini guys, potong rambutnya nyaman guys. Setelah potong rambut kalian juga bisa di sini tiduran. Di sini juga ada tempat tidur. Ini namanya paceng nih guys. Nah, kalau yang itu tuh guys, itu kawan lama tuh guys. Kawan lama waktu sekolah, waktu inget waknya waktu tuh tasnya dia jambiak guys. Kau sepatu jambiak, tas jambiak, dia keringkang. Kau orang kau guys. Semua jawa. Ada yang terciri dalam Sarawak guys. Ada gak yang dek turiak telinga guys. Macam-macam guys sekolah tuh dulu. Kalau awak termasuk yang elok itu sekolah tuh guys. Awak tak keringkang mana. Kau yang panjang yang keringkang mana guys. Oke bang, ini namanya Bang Budi. Ya oke. Bang, abang udah berapa lama jadi ini bang? Apa namanya ini bang? Dan 4 tahun setengah. 4 tahun setengah ya? Terias rambut ya bang? Oke oke. Kecuali ini barbershop ya bang ya? Bukan barbershop, barbersuk. Barbersuk, oke. Ini alamatnya di mana bang? Paus Tengi. Enggak, serius bang? Paus. Paus, jalan Paus ya bang? Iya, jalan Paus. Bukan guys, ini baru, ini paus cincin. Iya, paus cincin guys, oke. Iya, oke guys. Iya. Udah berapa lama bang? Di tinggal di sini udah berapa lama? Udah lama dari kecil men. Kecil. Oke. Yeah. Berarti abang ini pribumi sini ya? Pribumi dong. Oke. Okay. Berarti. Oke okay, guys, abang ini pribumi kita di sini guys. Oke. Okay. Ini pribumi juga. Ini pribumi. Oke, sana-sana yang di rantau yang enggak pulang kampung rayo. Itulah. Enggak akan pulang. Tak akan pulang. Ongkos bayar sendiri. Ongkos bayar sendiri ya. Lama. Lakukan ya, bye.